Oke, selamat siang. Masih jumpa lagi ya bersama PK Motor Channel. Jadi ini video lanjutan untuk yang kemarin ya. Kita pasang untuk reflektor MT15 untuk Yamaha-nya. Jadi ini di body di motor Scorpio. Jadi kita ada penambahan untuk ini ya. Di bawah visor. Dan juga visor, kita tambahkan visor. Tentunya kita mau pasang speedo ya, barometer poso. Nah ini lampunya. Ya di sini kita udah coak buat dudukan speedonya. Oke, Mas Ajis bisa dipasang untuk speedonya. Oke, nanti kita coba kita tes dulu ya untuk nyala speedonya. Coba di ini. Coba dicolokin. Dites dulu untuk nyala speedonya. Jadi di buku panduan ini udah tertera ya untuk cara pemasangan. Tapi di sini bahasanya bahasa Inggris semua. Jadi sini ada pin 1 sampai 20 ya. 1 sampai pin 20. Jadi kita ambil poin-poin pentingnya aja. Ya, di sini ada gigi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi itu kita nggak pakai. Yang kita pakai di sini indikator netral ya. Netral full meter full bensin ya. Untuk api positifnya si baterai. Dan juga ground. Oke, di sini groundnya ada warna hijau. Mas aja coba hijau. Ini hijau, hijau polos ya. Awas, hijau polos, ini banyak hijau. Untuk positifnya ada hitam dan ungu. Nah, hitam dan ungu jadi satu. Jadi satu. Oke, nih. Itu benar ya. Positif. Nah oke, okay, udah nyala. Loh, goyang. Tekan aja, gak nyetrum gak? Oke, okay, udah nyala ya untuk speedonya. Ini ada positifnya, ada dua kabel warna hitam dan ungu ya. Di sini ada pinnya, pin 19 dan 20. Oke, jadi kita cari dulu untuk positif baterai dan masanya ya, negatifnya. Oke, udah nyala. Kita mau pasang dulu di atas. Oke, lanjut pasang. Masih aja. Ini udah kita cowok ya sedemikian rupa agar yang di atas dong. Nah, cakep balik. Nah, gitu. Jadi di sini udah kita bolongin. Di situ udah kita buat karet. Nah, karet ini ring karet dari ban dalam. Bisa diselipin lah situ ya. Di situ ada ring karetnya, kita pasang 3 untuk biar agar fresh ya dan gak goyang. Oke, kasih 3 ring ya, masih langsung baut aja. Ini bautnya ini mas, yang bautnya ring setrup sama baut. Pasang aja dulu. Itu ringnya 3, kasih 3 biar fresh. Karetnya kasih 3. Satu itu 3 biji. Ya. Satu sindang sari. Masa ada baut itu kasih ring 3 biar fresh. Bawa itu sindang sari dulu. Nih, lihat. Kiri. Ya sindang sari. Muat. Ya, kanan. Oke, kita skip dulu ya karena susah untuk pemasangan
selatan di Bintang. Oh, oke, ya. Udah ya. Jauh benar masuknya. Karena kita langsung pakai tangan dulu. Ya, udah kita pasang, udah dikencengin ya. Kita pasang ini. Jadi kita jadi satu aja untuk apinya. Di sini ada ungu dan hitam ya. Oke, masukin di sambung belakang. Jadi hitam dan ungu jadi satu positifnya. Kita sambungin ke coklat untuk api setelah kontak di Yamaha ada coklat ya. Sampai enggak? Sobek aja biar panjang. Oke, kabel hitam dan ungu jadi satu, kita sambung ke coklat tapi setelah kontak. Oke, yang udah kencang di isolasi. Hijau ini, Mas. Ya, hijaunya masa. Oke, masanya taruh di masa sen aja, Bapak. Ini ada masa sen warna hitam. Nah, ini hitam cabut. Nah, soketnya cabut, nanti diselipin aja. Nah, hijau tadi dikupas nih, kupas aja. Pakai tang dong, pakai gunting ya, gunting. Nah, enggak masuk ke dalam dari belakang. Di itu dulu, lenting-lenting biar nggak bubar ya. Terus kuncir terus. Nah, masukin ke soket tadi. Nah di bengkokin. Oke. Taruh yang kuat. Nah, oke. Api udah, masa udah, kontak dulu. Oke, udah nyala ya, keren. Ini kita mau nidupin untuk sen dulu ya, untuk lampu sen. Oke, matiin kotaknya. Jadi untuk lampu sen di sini ada oren di pin 12. Oren, kabel oren. Kabel oren udah ke belakang tadi. Kabel. Nah, coba. Nah, untuk lampu sen Yamaha ini ada coklat dan hijau. Nah, ini lampu sen. Nah, ini lampu sennya. Ada dua kanan kiri, coklat sama hijau. Coba di sen, dihidupin dulu. Nah, sen, pasti. Nah, coba disambungin satu. Satu aja satu. Yang mana hijau? Ya, untuk lampu sen kanannya hijau, ada hijau. Nah, sambungin ke sini. Nih. Nah, coba sambungin masukin ke. Bisa enggak? Enggak ada. Sekarang anak ya. Belum masuk ya? Oh, belum hidup. Oke, okay, udah hidup. Nah, dibuka dulu. Lepas, biar lo. Oke, udah hidup. Udah nyala untuk sen kanan. Sen kiri. Ini langsung diisolasi aja. Ini lanjut. Ini kita mau nyalakan. Yo, kasih ya. Di sini ada kuning list putih. Ini list putih ini nanti indikator bensin. Tarik indikator bensin ada di sini Yamaha warna hijau ya. Hijau muda. Indikator bensinnya belum nyala, masih kedip-kedip ya. Kuning list putih untuk indikatornya yang dari Koso.
Kita sambung ke hijau. Hijau muda ya. Untuk indikator bensin dari Yamaha-nya. Dia udah tersambung ya. Kita lihat dulu indikatornya. Udah nyala deh. Naik 3 bar. Jadi isi bensinnya ada berapa nih? Full, full nggak mas? Full setengah ya? Oh, setengah wajar. Naik 3 bar deh. Setengah naik 3 bar ya, standar ya, kurang lebih. Oke, udah nyala untuk indikator bensinnya. Lanjut kita ke RPM ya. Nyalakan RPM. Oke, lanjut kita mau pasang untuk netral ya. Dari panduan ini ada green, red, hijau, list merah. Nah, ini ada hijau, list merah. Oke, sambungin ke untuk netral di Yamaha ada biru telur asin. Yang ditarik bisa nggak? Udah kelihatan? Nah, oke. Coba ditempel dulu. Biru itu? Gunting aja dong. Apa itu? Nah itu tempel dulu. Kontak. Tempel. Biru telur asin. Nah itu. Oh, masih gigi, sorry. Oh, nah nyala dia. Oke, udah nyala, masih gigi. Netral ya. Oke, mati. Oke, nyala untuk netralnya. Udah sambung di paten, di kupas aja. Oke, untuk netralnya udah nyala, kita lanjut ke RPM ya. Kita mau pasang RPM. Jadi di sini RPM ada red, yellow. Sambungin ke itu tadi black, ini. Black, yellow ya. Sambungin ke, kita ambil dari pulser aja ya. Untuk menyalakan RPM kita ambil api positif pusher. Nah, apinya di sini. Sini guys. Nah, di sini ada pusher. Ini ada merah dan api. Apa? Merah dan putih. Oke, ini kita ambil merah dulu. Pusher ya. Merah dan putih. Kita sambung dulu nih. Kita ambil api positif dari pulser ya. Jadi kita ambil api terkecilnya dari belakang, dari belakang. Nah. Mas, lihat rokoknya. Rokoknya di kuping. Waduh, pelanggaran nih. Disorot pelanggaran enggak? Nah, enggak. Di ini apa? Enggak usah, diselipin aja. Oh iya. Kayak tadi. Nah, dimasukin. Oke, jadi untuk netralnya udah nyala, kita nyalakan untuk RPM. Jadi RPM ini di sini ada hitam list kuning ya. Black yellow. Jadi untuk menghidupkan RPM kita ambil api positif dari pulser ya. Jadi api pulser ini di sini ada putih dan juga ini ada merah ya. Ini negatifnya, ini positif. Jadi kita sambungkan ke hitam list kuning tadi. Oke, disambung dulu. Potong lebih kecil nggak apa-apa.
Ini siapa namanya, lupa. Siapa namanya? Ajis, oh ya, Ajis MS. Nah, gitarisnya Jambrut nih. Belajar dunia perkabelan nih. BKL 2 hari langsung megang listrikan dia. Oke, lagi mantap. Oke, di situ lagi diuntir-untir kabelnya. Buat ngetes dulu aja. Kayak tadi aja. Oh, udah. Kabelnya dikecilin lagi kalau udah masukin. Nah, gitu aja. Dipintirin enggak apa-apa. Oke, betul. Kita tes ya. Oke, nyala. Oke, jadi udah nyala untuk RPM-nya. 1000 RPM normal ya. Oke, dibungkus selasi. Oke, jadi untuk RPM udah nyala, kita nyalakan lagi ya. Selanjutnya terakhir nih, jadi kita mau nyalakan untuk kilometer, jadi sensor kilometernya menggunakan ini. Jadi ini nanti letakkan di disk piringan. Nah, coba dinyalakan dulu. Tuh, nyala ya, jalan ya. 2, 13, 14, 25. Nah, seperti itu ya, kurang lebih untuk menyalakan kilometernya. Oke. Nah, sini ada magnet ya. Jadi magnet ini nanti kita tanam. Jadi ya, kita buat, kita tempel di dish ya. Jadi sensornya berputar, jadi dia main ya kilometernya. Jadi kita membuat bracketnya dulu, jadi bisa menyalakan kilometer. Nah, ini ada magnetnya. Malah mainan. Oke, jadi ini untuk pemasangan sensor kilometer. Jadi di sini kita udah bor, udah kita lubangi ya, untuk penancapan sensor magnetnya. Dan ini sensor untuk membacanya, kita naikkan, udah kita pasang. Oke, kita coba nyalakan. Untuk sen kiri. Oke, nyala. Sen kanan, oke. Indikator lampu jauh. Oke, nyala juga. Untuk RPM ya. Ini sensor indikator bensinnya. Naik 3 bar. Silau ya. Naik 3 bar karena kondisi tanknya isinya hampir setengah ya. Ini kita coba untuk nyalakan RPM. Oke, naik ya. Oke, normal dia 1000 RPM ya. Oke, kita mau coba untuk putaran kilometer. Oke, jalan. Oke, udah. Udah jalan ya, 3 kilo ya. Karena putaran menggunakan putaran tangan. Dan ini kita tambahan, kita pasang visor miliknya MT15 dan juga kumis ya. Nggak kelihatan kumisnya.
kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat kan. Bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pemasangan video seperti ini, ya cukup dilihat videonya dari awal. Jangan skip karena videonya begitu panjang ya. Oke, terima kasih. Salam Kalanjengking.